Kita mau buka cek palemnya nih. Yang ini nih kita mau buka cek palemnya. Jadi kita nanti langsung bypass dari sini langsung sini. Karena cek palemnya itu malah nggak ada manfaatnya dan malah membuat cepat rusak atau pressure solarnya semakin berkurang. Dan nanti pengaruhnya ke sini nih ke feed pump. Nah ini tadi barusan udah kita running dengan fuel line tanpa check valve. Nah ini kondisinya aman. Nah ini yang kita buka nih dari intervinnya nih, karena nggak ada manfaatnya dipakai check valve. Justru ini akan merusak aliran atau menghambat aliran solar ke engine. Jadi harus dilepas. Oke, semoga video ini bermanfaat. Lupa subscribe.